guys, ketemu lagi dengan aku Putri. Di sini aku mau review nih dua mesin pengering pertanian, yaitu kapasitasnya 500 kilo dengan tipe pemanasannya itu gas LPG guys. Nah buat kalian yang mau tahu review aku, jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe YouTube channel ini, dan jangan lupa juga buat di follow sosial media kami serta install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store, dan jangan lupa juga buat kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Nah untuk kedua mesin ini sama kapasitasnya 500 kilo, ini biasa kita sebut sebagai bed dryer. Nah untuk bed dryer sendiri ini tuh bisa untuk pengeringan padi, jagung, dan kacang-kacangan yang lainnya guys. Nah untuk mesin bed dryer ini itu bisa menampung sampai 500 kilo guys, karena kapasitasnya sendiri juga 500 kilo. Nah untuk pengering padi itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 10-12 jam, sedangkan untuk pengeringan jagung itu biasanya estimasinya itu 6-8 jam guys. Dan untuk kacang-kacangan itu menyesuaikan dari kadar airnya guys, jadi untuk pengeringannya itu tergantung pada kadar airnya. Nah untuk proses pengeringannya sendiri, setelah kalian masukkan materialnya ke dalam boxnya, kalian bisa atur untuk nanti bagian panelnya. Kemudian nanti setiap 1 jam sekali kalian bisa melakukan pengadukan secara manual guys, agar nanti pengeringannya itu bisa merata. Nah untuk bed dryer sendiri ini memiliki dua komponen, jadi yang pertama ada mesin pemanasnya seperti ini, terus yang kedua ada box tempat materialnya. Nah untuk mesin pemanasnya ini itu terbuat dari material full stainless. Nah untuk mesin pemanasnya sendiri itu juga sudah dilengkapi dengan komponen-komponen panel. Jadi yang pertama ini ada power. Powernya ini berfungsi sebagai penyalaan dan mematikan mesin. Terus yang kedua ada timer. Nah timer ini sebagai pengaturan waktunya guys, dan waktu yang bisa diatur dari timernya itu maksimal 10 jam. Nah untuk termokontrolnya itu berfungsi sebagai pengaturan suhu. Nah untuk suhu yang bisa diatur dari suhu 30 sampai suhu 110 derajat guys. Nah untuk dimensi dari mesin pemanasnya sendiri, untuk panjangnya itu 60 cm, untuk lebar ke belakangnya itu 80 cm, sedangkan untuk tingginya itu 45 cm guys. Dan di dalam dari mesin pemanasnya sendiri itu juga sudah terdapat blower. Nah blowernya itu berfungsi sebagai penyaluran udara panasnya nanti guys. Terus di sebelah sini ada box tempat materialnya. Nah box tempat materialnya ini sudah terbuat dari besi baja yang sudah dilapisi oleh cat, jadi ini sangat kuat dan kokoh sekali. Kemudian di bagian dalamnya ini juga sudah terdapat kasa double layer, jadi alasnya ini menggunakan kasa double layer guys. Terus kemudian di bagian belakang itu ada lubang output tempat pengeluaran materialnya. Nah terus untuk dimensi dari boxnya sendiri, untuk panjangnya itu 120 cm, terus untuk lebar ke belakangnya itu 240 cm, sedangkan untuk tingginya itu 120 cm guys. Nah untuk tingginya sendiri itu terbagi menjadi dua ruang, jadi untuk 70 cm nya itu ruang tempat pemanasannya, sedangkan untuk 50 cm nya itu tempat untuk materialnya guys. Nah spesifikasinya juga sama, mesin sebelah sini itu juga sama karena kapasitasnya juga 500 kilo. Nah untuk mesin bed dryer sendiri ini tuh juga memiliki berbagai macam kapasitas, jadi ada yang mulai dari kapasitas 500 kilo seperti ini, terus ada juga yang kapasitas 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton, dan 10 ton guys. Dan untuk kalian juga bisa untuk menambahkan pengaduk otomatis agar nanti saat melakukan operasional jadi lebih mempersingkat waktu guys. Nah untuk sistem pemanasannya sendiri kami juga mempunyai dua jenis atau dua tipe, jadi ada tipe pemanasan gas LPG seperti ini, terus juga ada sistem pemanasan menggunakan kayu bakar atau sekam. Jadi nanti proses pemanasannya itu juga higienis, karena proses pemanasan menggunakan kayu bakar itu sudah menggunakan pemanasan indirect guys. Nah untuk kelebihan dari mesin bed dryer kapasitas 500 kilo ini itu sangat banyak. Jadi untuk kelebihan yang
pertama. Mesin ini tuh sangat mudah untuk dibongkar pasang, guys, karena di setiap boxnya itu juga sudah terdapat baut-baut. Jadi nanti bautnya itu bisa dilepas, dibongkar pasang juga bisa. Jadi ini tuh nanti bisa menghemat di biaya ongkos kirimnya, dan ini tuh juga bisa atau mudah banget untuk dipindah-pindahkan, guys. Terus selain itu, mesin ini tuh perawatannya juga sangat mudah karena ini tuh juga sudah terbuat dari material yang full stainless, jadi sangat mudah untuk dibersihkan untuk mesin pemanasnya juga. Nah, untuk yang selanjutnya, mesin ini tuh juga nanti garansi 1 tahun all spare part, dan untuk pembelian yang tipe gas LPG kalian juga dapat free untuk selang dan regulator. Terus kalian juga bisa dapat free packing kayu dan kardusnya juga. Nah, untuk mesin ini sendiri itu bisa dikirim ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi buat kalian yang di luar Jawa, kalian bisa banget buat pesan mesin pengering dari Raja Pengering, guys. Nah, untuk mesin ini itu pemesanannya juga sangat mudah. Kalian bisa pesan melalui marketplace kami. Kami juga sudah tersedia di berbagai marketplace. Kemudian kalian juga bisa langsung aja hubungi tim marketing kami untuk melakukan konsultasi dan pembelian secara online juga, guys. Nanti yang selanjutnya, yuk kita beralih untuk mengoperasionalkan dari mesin bed dryer kapasitasnya 500 kilo ini, guys. Jadi untuk yang pertama, kalian perlu pasang untuk selang dan regulatornya ke gas LPG. Nah, kalian bisa gunakan untuk regulator yang high pressure, guys. Nah, kemudian nanti kalian pasang untuk selang dan regulatornya. Kemudian kalian juga pasang stekernya ini pada arus listrik, dan kita atur untuk ke bagian panelnya. Nah, untuk di bagian panelnya sendiri, yang pertama harus diatur tuh timernya. Ini bisa diatur sesuai kebutuhan. Ini aku atur di 2 jam. Kemudian termokontrol ini juga bisa diatur sesuai kebutuhan. Ini aku atur di 80 derajat. Kemudian nyalakan dari tombol powernya seperti ini. Nah, untuk cara mematikannya sendiri itu juga sangat gampang. Kalian bisa matikan aja langsung dari tombol powernya seperti ini. Atau kalian juga bisa mematikannya secara otomatis dari timernya, guys. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kalau mesin ini tuh batas waktunya sudah habis, maka mesin ini tuh akan mati secara otomatis. Nah, setelah kalian menggunakan dari mesin bed dryer ini, kalian bisa keluarkan materialnya melalui lubang output yang ada di belakang dinding bednya, guys. Nah, untuk mesin pertanian sendiri, kami tuh juga memiliki berbagai jenis mesin pertanian. Jadi ada yang bed dryer seperti ini, jadi ada mesin pemanas beserta boxnya. Kemudian kalian juga bisa nih pembelian mesin pemanasnya aja. Jadi nanti untuk pengeringannya itu di dalam ruangan, kalian cukup siapkan aja ruangan. Kemudian nanti mesinnya ini itu dimasukkan ke dalam ruangan, guys. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai blower jumbo. Kemudian kami juga punya mesin pengering pertanian yang model putar, atau bisa kita sebut sebagai rotary dryer. Jadi cara kerjanya itu berputar. Kami juga punya yang namanya vertical dryer. Jadi mesinnya tuh bentuknya vertikal, manjang ke atas gitu. Nah, untuk sistem pemanasannya kami juga punya dua. Ada yang sistem pemanasan menggunakan gas LPG, dan juga ada yang sistem menggunakan kayu bakar atau sekam. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton review aku kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga buat di follow sosial media kami, serta install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store. Dan jangan lupa juga buat kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Sampai jumpa di video-video berikutnya.